Kita udah nyampe di ini, di salah satu gereja. Siapo seneng banget hari ini, katanya udah nyampe di gereja, guys. Jadi sekarang orangnya nggak ada, guys. Hilang orangnya. Ini ada tinggal tasnya doang ya. Bede kosong, guys. Iya, ada si cincin deh. Nah lu, ya kan yang baju pink loh. Nah lu, jamin. Kok bisa ada si cincin? Hah? Jangan-jangan dia menyamar kesini, guys. Dia menyamar menjadi seorang manusia. Tidak bisa untuk melihat kenyataan yang lebih pahit daripada yang lain. Jadi makanya si cincin ada di sini. Ya. Aku curiga juga nih, jangan-jangan ada si ulung juga lagi. Jangan-jangan ya. Bener. Kalau ada si ulung juga gimana, Del? Atau lu ribet banget sih, Del, dari tadi, Del. Ini loh, ini ambil ininya. Apaan? Talinya ini, lepas dulu talinya. Ngerti gak tali? Gak bisa. Iya, dilepas dulu. Nah, kendorin dulu baru masuk. Pak Eko. Biasa, guys. Ini biasa. Gak bisa ini loh, ini maksudnya ininya. Korban. Nih, lihat nih ya. Lihat, baik-baik. Lihat. Nih. Tuh, diginiin. Abis itu diapain tau gak? Diket, begini nih. Gak usah masuk ke dalam-dalam itu. Kaki lu gede. Lihat sana. Tinggal diginiin doang nih. Dah. Guys. Skimbrum, guys. Aduh, kacau dah. Ini ngomong-ngomong panas banget ya. Kalau kita masuk aja ya, Del ya. Hah? Gue mau makan dulu nasi kuning. Oh ya, jadi kita bakal makan nasi kuning dulu. Karena aku tadi udah belanja nasi kuning, enak banget ya, pakainya pakai cabe lah ya. Ini pakein cabe, dijamin mantep. Wow, pokoknya ya. Dulu, guys, kita mundur dulu ya. Yang nonton jadi ngiler. Kayak pada jadi ngiler loh. Mana nih? Lagi lo, Cok. Lagi ini, tolong. Tolong. Panjilo. Kes Insta's Nike. Watch me prinkle sit my Nike. Udah nih. Buset, katanya jangan terbawa. Harus sini juga. Oh, bisa gak? Gak bisa. Jadi ini ininya nih, mesti dikendorin semua dulu baru bisa. Coba masukin, ya kan? Gak bisa ini loh. Makanya kaki lu jangan gede-gede. Wih, ini si Om Pocu nih udah dateng dia. Nyari janda deh. Mau gereja apa nyari janda? Sini lah. Coba masuk dulu kakinya, keluarin dulu deh. Susah nih kayak gini. Jadi buat kalian semua yang punya sepatu kayak gini, nih, jadi ini dulu nih dikendorin nih, kawai. Tuh, kendorin dulu, kawai. Kalau dikendorin dulu dia baru bisa keluar, guys. Oh, kendor kan? Nih, Del, no, lihat no. Kendor kan? Lihat nih. Ntar lu masukin pakai. Pasti bisa nih. Aduh. Coba lu tes dulu dah. Ayo. Masuk gak? Udah itu, jangan pakai dulu, makan dulu, ayo makan dulu, kalau makan dulu. Muat gak? Muat kan? Kamu dikasih makan dulu sama Pepe. Apa ke dalam udah ya? Panas, Po. Hah? Panas. Dalam. Dalam gereja panas. Banget, Dik. Dalam gereja panas, Po. Iya, aku ke dalam ya. Apa mau ngapain nih? Ya mau duduk di dalam aja, kenapa? Asyir. Tek sini udah ntar, pakein ngapain? Sini makan dulu nih ntar dipakein. Ayo lah. Kasih makan di sini, Pak. Bukannya udah dikasih makan, malah mabur ke dalam aku. Ya, mabur. Ya. Malah mabur nih. Lu mau kemana nih? Woi. Cari Om. Woi. Ya ntar kalau... Woi. Ntar kalau udah makan, masuk. Ini makannya. Bukan kalau udah masuk, makan. Aku yang pakai nasi dari sini. Ada nasi dia, coba mana kemarin? Bukannya kalau udah masuk, Sipa. Makan. Nasinya mana? Poh. Udah masuk makan kali. Habisin nasi itu dulu kali. Poh. Ya. Itu tuh ada nyamuk. Ada nyamuk tuh.
Oh, dia kosong, mau nasi keles. Masih enggak ada orang keles di dalam. Jangan di dalam, Neng. Kenapa emang? Ya? Kan mau makan. Ya, kalau udah masuk makan. Wah. Masuk makan. Sini, mau makan atau masuk? Lebih enak makan aja sini belakang. Oh. Nah, orang susah ah, masih makan. Ini gue aja. Ah, emang lu bisa. Ini suruh gue mau masuk juga. Dadah. Kok ini enggak mau? Ini Del, itu diikat dulu, Del. Sepatunya, Del. Mak lu udah bawain lu. Ini cepet. Mama, mau makan ayam. Ini ayam. Beda nasi aja ayam KFC bodong. Sombong. Jadi anak belagu-belagu lu, hah? Lu mah orang mau turun aja dah kalau itu dah. Udah tuh udah diikat. Males dong. Males dong. Males orangnya baperan. Makan nasi pun. Sini di belakang aja makannya. Mau jemput enggak? Oh, ini nasi kuning. Sini disuapin. Suapin, ayo. Bapak. Ngirit. Ngirit siambo. Buka dulu sepatunya, ntar gue pakein, gak mau turun. Pikiran kali ini. Susah banget. Udah pakai, kenapa dilepasin lagi, Del? Lu mending lu pindah aja langsung, jalan ke belakang. Wih, si ini. Peter. Peter baru datang, Peter. Ini suka bisa ngelamar, ngeramal orang. Mau gereja apa? Mau mabok lu, Del? Enggak. Atau lu mau mabok? Bonde mau mabok. Guys, mau mabok, guys. Bonde, guys. Awas ya, hati-hati ya kalau lihat Bonde lagi mabok ya. Tetap pacul dia. Wajahnya kotak, terus jadi kelapang. Mau makan kerupuk apa mau makan nasi kuning nih, Del? Barbie, ini nalanya cocok warnanya. Ini ada biru. Ini padahal jemaat gerejanya siapa banyak loh. Gue mau bingung deh. Mana yang duluan datang siapa? Padahal banyak orang-orang sini juga ya. Oh ini udah datang nih. Dipina. Kayaknya ini orang-orang dari ini ya. Yut, anak-anak Yut. Dia sekali datang rame. Bisa ada 12 orang di dalam mobil ini tuh kelihatan tuh. Joget-joget mobilnya. Biasa. No kan satu aja keluar, lihat nih. Lihat nih, bentar lagi ada lagi nih. Lihat dong, kan satu lagi keluar. Udah dua tuh. Ntar ada lagi, ada 10 lagi dalamnya. Capek aku pegangin dulu, guys. Udah biarin aja lah. Wih, gila. Yang naik gila, gede-gede bener badannya. Gak ada lagi apa yang lebih gede nih. Ya ada lagi, guys. Tuh ada yang keluar lagi nih, guys. Bede. Tuh kan bener kan gede juga kan. Udah gue bilang juga apa. Oh kalau ini mamanya Opik ini kayaknya nih. Oh iya bener mamanya Opik, guys. Langsung gak berat lagi mobilnya. Auto enteng. Yang naik dari tadi berat-berat semua ya. Aduh, luar biasa. Saudara Siman. Oh iya tuh bener kan tangannya pendek kan. Halo tante. Anaknya suruh naik motor, gue bingung dah. Balapan apa ini? Dia jalannya jadi susah loh. Oh, Opik naik mobil Lipina sekarang. Woy deh, tepau banyak. Wis, mantep bos. Kemarin waktu lagi tepau udah. Wis, ketawa. Dia ketawa, gila. Wis, sekarang liat udah panjang dia. Dia pakai obat apaan ya tangannya bisa panjang begini ya. Guys, kalian mesti lihat sih guys, tuh orangnya tuh. Bede. Udah jangan lama-lama, terlihat pede lagi, kelihatan.
mau memasukin mobil lu, Pik. Wah, buset dah. Opik mau masukin mobil, guys. Mau masukin mobil ke dalam gereja, gila. Emang mau jualan lu? Mau bikin stand? Buset, Opik, Opik. Tapi Opik udah lupa, guys, sama muka saya ya. Udah lama banget, kira-kira mungkin udah ada 16 tahun ya ketemu. Jadi, sekarang udah dewasa sih Opik. Apalagi maknya udah tambah dewasa lah. Tapi yang saya bingung nih, maknya dulu turun, dianya turun. Karena yang bingung ini, bininya kemana sama anaknya? Apa udah cerai apa gimana ya? Kok gak turun juga? Atau jangan-jangan yang tadi yang gendut-gendut itu ya, bininya. Dulu waktu lagi nikah kayaknya 2 tahun yang lalu kurus ya. Semenjak nikah sama si Opik jadi gendut. Langsung ke pompa ya. Waduh. Opik sekarang hidupnya berubah loh. Yang dulu kerja jadi apa? Kurir JNE, guys. Dulu dia kerja di kurir JNE ya. Sekarang jadi direktur JNE. Saya yakin dia jadi direktur ya. Jadi sekarang naiknya mobil sekarang. Dulu naik motor. Terus abis itu naik odong-odong. Kemudian Livina jadi mobil. Livina, mantap dia. Mungkin tahun depan dia mau ganti Hyundai, guys. Katanya rencana sih mau beli H1, guys. Oh, mau ini aja. Ini ayam juga, guys. Enggak, ini aja. Ini buat siapa? Sebab udah ada pendukungnya, guys. Kucing. Tangannya, guys. Tangannya udah panjang ya. Dulu tangannya pendek, asli tangannya pendek. Kayak enggak ngejelek-jelekin dia sih. Karena kita kan depan gereja ya. Kita enggak boleh ngejelek-jelekin teman gereja sendiri. Enggak boleh. Enggak boleh, guys. Pokoknya kita bolehnya apa? Kita ngomongin dia dalam mobil boleh. Beredar. Itu kenapa, tapi kenapa dia bisa beli mobil ya? Masih curiga nih. Oh, dulu waktu lagi dia dapet tepau ya mungkin ya. Pas nikahan nih. Mungkin dia pas buka ada yang ngasih 150 juta, guys. Mobil itu kan 100 juta, guys. 120 juta ya. Masih ada lebih nih 30. Udah nutupin ini dah. Resepsi. Resepsi berapa? Resepsi kalau nggak salah nih di hotel-hotel bintang 3-4 lah ya. 30 juta cukup lah. Apalagi dia nggak ngundang-undang saya ya kan. Angpau masuk aja ya kan ke bini ya. Pokoknya bagus lah. Berarti kemajuan. Ada yang turun lagi. Dibukain lagi, gila. Nuh, luar biasa loh. Bede, nih keluar nih. Oh, ini bininya nih, guys. Ternyata, guys. Bininya ya. Sama anaknya tuh. Oh, oke. Kirain tadi bininya nggak turun loh. Buset, kepanasan tuh dari tadi ya sama anaknya. Oh, dandan dulu, guys. Ternyata, guys. Biasa lah ya. Ibu-ibu, guys. Nah, sekarang yang saya bingung nih gimana cara tutup mobilnya ya. Kita lihat nih. Oh, ditutupin. Kita abis ini di... Diapain? Coba diperiksa dulu. Periksa. Siapa yang namanya? Elsa. Namanya Elsa, kok nggak, guys? Namanya Elsa, cuman lupa ya nama panjangnya. Nah, yang sekarang bingung kenapa bininya malah selingkuh ke depan. Kenapa sekarang selingkuh ke depan ya? Untuk ketemu om-om tuh. Ini kan bininya si Opik nih. Ah, saya bingung kenapa bisa si Opiknya malah ke dalam. Bininya gak ditungguin malahan. Oh, dia mau pelayanan, guys, saya baru ingat ya. Hari ini dia WL. Ntar kita liput ya. Si Opik tangan pendek. Enggak sekarang tangan pendek, tangan panjang sekarang, guys. Habis dia sering ini ya. Sering ngambilin barang orang. Orang sering ngambilin barang orang, lama-lama panjangnya tangannya. Bagus lah. Ada kemajuan, guys. Jangan ada kemunduran di antara kita ya. Nangis. Tapi jangan lama-lama, masih jam berapa? Tuk-tuk-tuk. Abis beli jepitan, soalnya rambutnya belum dikuncir. Yang sebelahnya gue bingung nih, gue mau panggil siapa ya? Gue mau panggil si Ulung, gak mungkin juga, Ulung lebih tinggi dari dia. Beda lah, beda. Udah gitu gak kriwil-kriwil rambutnya si Ulung. Waduh, baterainya udah mau habis, guys. Ternyata kita tidak bisa meliput si Opik ya. Berarti cukup segini dulu aja. Nanti kalau misalnya ada momen tertentu kita bisa ketemu si Opik lagi, kemungkinan sih bisa tahun depan, guys. Karena saya datang ke sini juga sekali-sekali doang, bos. Nggak setiap kali ya. Begitu dulu aja video kita kali ini. Tapi mudah-mudahan aja minggu depan bisa lagi ke sini. Mudah-mudahan aja ya. Kalau nggak ada halangan.
Kalau ada halangan ngantuk atau pengen tidur lebih, nggak bisa, guys. Aduh, topiknya aja sudah keluar ya. Udah masuk kamera. Baru nih, guys. Ini sekarang bininya nggak balik-balik nih. Udah ke gereja apa nggak nih? Oh, udah ke gereja, guys. Tuh. Oh, ya kan? No. Wih, gila. Rambutnya udah kayak ini aja loh. Bini, udah kayak ininya loh. Anaknya loh. Tebal bener rambutnya. Yang penting mukanya jangan tebal juga kayak bapaknya. Bahaya, bro. Ya kan? Dah, cukup begitu-gitu aja lah ya. Ya, bang ya. Cendol, bang. Abangnya orang mau beli cendol malah dilewat aja. Bang, bang. Oh, bininya nggak bawa tas, guys. Bininya ditaruh di dalam ini ya, mobil ya, tasnya. Cuman saya bingung juga, guys. Kalau misalnya mobil, di mobil mobilnya nggak dikunci, apa nggak takut dimalingin orang itu tasnya? Sedangkan si Opik tadi keluar kayak orang single. Nggak bawa tas, nggak bawa apa. Yang penting gue bawa mobil, bro. Gue demen nih bahasa ya nih sekarang nih. Yang penting gue bawa mobil ya. Nah, disuruh. Ngunci pintu ini bagian nggak ngunci pintu nih. Ini tante ini nih. Siapanya? Ini apa gimana? Ini si Opik. Halo, Ii. Halo. Makan dulu. Eh, makan deh. Buset, orang ngomong-ngomong di malam masuk ngeloyor bener-bener. Ini orang nggak punya attitude namanya nih. Ini orang nggak punya attitude bener-bener. Gua udah ngomong-ngomong makan ngomong, eh. Lu deh, lu masih ngomong juga lu. Dia baru mau ngeliat kalau lu ngomong kali. Gue yang ngomong dia malah mau ngeloyor ke dalam malah. Bukannya bilang iya ya makan makan. Dosa kali lu. Hah? Anda apa salah gua? Kau. Orang dia enggak ngedenger mungkin pakai kaca ini enggak keres. Kacanya ditutup ya. Udah ini nyampe kaca. Ya kan? Rapet. Dia juga rapet mulutnya. Pakai masker malah makin nggak kelihatan. Eh, dia keluar lagi lo, masih Opik nih. Poik namanya, Poik sekarang diganti jadi Poik aja lah, jadi Opik namanya. Kebagusan Opik, guys. Oh, ini si ini nih si Butet. Aduh, aku lupa, guys, namanya, nama aslinya ya. Cuman dia lupa, dia juga bingung, guys, itu mobil siapa ya. Itu mobil saya, aku kasih lihat nih, guys. No ya kan, si Butet, guys. Aku belakang ngumpet juga nggak kelihatan, guys. ngumpet ulung bener-bener. Woi, bro. Dia bingung, guys. Dia bingung asli. Dia bingung ini siapa ya. Aku ketok tawa lagi. Bro. Gimana lu sehat? Ntar dulu lagi makan. Sama adek gua. Ya. Oke, okay, bro. Si Butet, guys. Keluar. Oh, masuk. Lah gua makan di dalam, kata nenek gua enggak boleh di dalam. Ntar gua disuruh keluar. Ntar gua keluar, gua disuruh masuk lagi ke dalam sama lu. Udahlah, gue di dalam aja di sini dulu, bener ya? Sama-sama di dalam ya, guys ya. Daripada berantem, ntar kalau gue duduk di depan, gue disangka ini ya, tukang minta-minta ntar yang ada gue jadinya. Aduh, kacau dah. Boleh juga sih, kalau mau nyoba mah, Bonel. Bonel mau nyoba? Enggak. Makan di luar? Banyak polusi, guys. Tuh banyak yang lagi bangun rumah tuh ya. Ada. Susah nih makan. Susah. Susah makan nih jadinya nih. Gara-gara si Bonel. Oh, si Opik udah mulai nyalain musik, guys. Ada. No, kan ini nih orang kalau ke gereja tuh rendah hati tuh datang tuh dengan bongkok dia. Bongkok bawa Alkitab ya, tapi ya dia. Bongkok dong enggak bawa Alkitab deh juga nih. Susah juga nih yang kayak gini nih ya. Oh, tadi si Butet langsung ini, guys. Langsung penyambutan ya. Saya masih dalam mobilnya, dia langsung penyambutan. Ayo masuk. Luar biasa, luar biasa. Eh, gue duluan yang dateng nih. Gue duluan yang dateng. Tapi kok bini lu gak dateng ya? Waduh, si Dut. Bingung juga aku nih, guys. Bininya jangan-jangan pindah gereja ya. Mungkin ya. Beda agama kali. Beda agama. Enggak, siap. Beda gereja. Gerejanya di sana. Kan bisa-bisanya beda agama ya. Gak bisa lah, cinta gak bisa beda agama. Ada.
tolong jangan komplain ya. Ntar anda saya jajalin nasi kuning, mau? Mana nih nasinya? Udah mau mulai lu si Opik tuh, udah nyalain piano dia. Mau dangdut apa gimana dia? Dan nasi kuning kita kali ini ada tempenya, ada balsemnya, ada ayamnya, ada kerupuknya juga ya. Mandi kerupuk, banyakkan kerupuknya kalau. Lu baru pernah kan dia datang ke gereja pertama kali, orang-orang masih sepi, lu udah datang kan? Iya sih. Seumur hidup lu biasanya kan udah kelar gereja lu baru datang. Oi. Minum. Kacau lu deh. Minum. Apaan orang-orang itu? Kalau udah waktu kan. Udah game over. Berarti si Opik sekarang udah diberkatin dia nih. Kalau dipikir-pikir lagi ya guys. Cara positif aja kita ya ngambilnya. Dulu dia kan naik ojek nih. Terus naik motor. Odong-odong. Terus ganti lagi sekarang naik mobil. Dia diberkatin dia guys. Menjadi kepala bukan menjadi ekor dia. Fix jadi kepala dia ya. Bukan jadi tangan. Dulu jadi kaki sama tangan ya. Ini ciri-ciri gereja-gereja jemaat yang males nih. Orang di mana-mana ya. Kalau misalkan udah tahu mau ada kebaktian hari esoknya, H1 udah latihan di mana-mana. Ini malahan latihannya di saat udah H1. Gila bener. Si Tante Opik nanyain, mana dia nih jemaat, kok gak ada lagi? Baru datang 4 orang. Sabar Tante, orang lagi pada siap-siap dandan, apa yang makan dulu, roti, apa gimana, bener gak? Nih, Tante Japong. Gua kira dia ke gereja di sini guys, gak taunya dia pindah gereja nih, si Tante ini guys. Pindah gereja nih, si Buntet. Kacau loh, bener-bener si Buntet pindah gereja guys, guys. Dulu dia gereja di sini guys dulu, padahal dulunya tahun 70 ya. Enggak ya, gue nggak ngomongin orang ya. Orangnya lewat gue omongin. Kalau ngomongin orang tuh gue nggak ada angin, nggak ada apa, gue ngomongin. Ini dia lagi lewat gue omongin ya, wajar lah. Siapa suruh dia lewat depan gue? Emang Buntet anjir. Ya si Buntet, ya suka-suka si Buntet, dia mau lewat di sini tuh si bapak itu juga Buntet. Gue juga Buntet. Jadi yang buntet. Semuanya aja buntet. Nah, jadi kita enggak boleh menghina orang. Kita bolehnya apa? Ngomongin orang. Sama. Oke, guys. Aku udah habis, guys. Si Bondel belum habis nih. Orang ngamen dari duduk lu. Dapat duduk. Matamu. Del, ntar lu enggak dapat nasi lu. Ntar di dalam ada nasi lu, gua bilangin aja. Nasi. Iya. Mau enggak lu? Dalam ada nasi lu. Kalau yang duduk paling depan, nasinya paling banyak. Gua tahu niat mulus ya si Opik. Kenapa dia datang duluan? Berarti penasi. Penasi dia, gue tahu nih ya. Makanya kenapa dia suruh gue jangan masuk dulu, supaya gue nggak dapet kebagian nasi, ya kan? Kalau si gak? Opik kalau jalan lewat penjual lu gimana? Tapi lu jangan ngomong-ngomong lu ke si Opik. Ke Opik tadi
kakakku ada ngomongin kok COVID mau nasi ya, datang gereja duluan. Ya, jangan. Lu jangan bilang-bilang. Lu bilang ntar gua santet lu pala lu ntar lu. Gak bisa pulang lu. Gak bisa jualan lu mau lu. Kacau nih. Si Opik. Opik mau. Ini maskernya taruh sini. Lu mau jadi adanya si Opik ya? Opik gak punya adek lu. Adanya punya anak dia. Baru satu guys dia guys. Mau dua ya anaknya. Satu aja udah kayak Barbie. Satu aja udah kayak Barbie dia. Itu yang tadi anaknya dia. Namanya si Opik. Namanya Gabriela ya kalau gak salah. Langsung ngasih-ngasih nama orang aja lu. Del, Del. Emang lu kenal Del? Enggak. Enggak kenal, gak kenal. Lu? Main-main manggil si Cece aja tadi. Lu kan emang mirip kan masih buat lingkungan. Enggak. Jamet itu. Jamet Cece. Jamet kenal sih. Mirip kan Del? Enggak. Tadi gue liat kayaknya yang masuk baru ada 4 orang. Kenapa jadi rame banget dalam gereja? Penunggu udah pada keluar guys ternyata guys. Jadi banyak penunggunya ya di gereja ini. Ngomong-ngomong gue menunggu sih. Maksudnya dia pada tinggalnya dalam ini, dalam gereja. Mandi di situ, makan di situ. Mungkin si Opik bangunin. Bangun, 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 udah jam 9. Hey, udah waktunya nih gereja nih. 8.58 sih sebenarnya. OTW guys, OTW jam 9 ya. Tapi unik juga sih si Opik nih cara ngebanguninnya. Meskipun tangan dia pendek dan dia suka mencuri. Mencuri kayak gak boleh ngomongin orang ya. Tapi ngomongin kejelekan orang. Meskipun dia begitu, tapi kita harus mengasihi dia. Ya, ngasih dia ya. Oke guys. Makan yang banyak. Mantap. Aduh, jangan. Si tantenya sampai keluar lagi guys. Dia keluar lagi guys, dia sampai ngeliatin aja di depan kok gak ada orang yang masuk. Ya gue juga bingung deh tadi gak ada yang masuk, kenapa suara makin gede dalam gereja. Gue juga bingung deh. Fix, gue bingung deh. Mas dulu, siapa ini? Kok gak bisa masuk deh? Kok gak bisa? Gak bisa parkir guys. Oh ini Ion, si Ion guys. Si Ion, Pocari Sweat. Nah lu, dia parkir di mana ini kalau kayak begini guys? Gua nggak ngerti ya guys. Kita lihat aja nih. Si Opik sih parkir mobilnya terlalu ke belakang dia guys. Jadi nggak bisa taruh agak depanan ya. Kesian yang depanan nih guys. Jadinya nih. Ah bingung dah lu. Tante Mel ini Tante Mel nih guys. Aku tahu nih. Ntar pasti yang turun si Om Suryadi ya. Udah lama guys, aku udah kenal sama mereka udah lama ya. Nah sekarang aku bingung nih guys, ini gimana caranya semua mau di depan begini, parkir di depan semua di depan ya guys. Ada guys, dia juga parkir di sini loh. Gua bingung dah beneran asli. Nanti yang di belakang siapa? Lihat tuh kosong guys di belakang guys. Aduh gua bingung dah asli dah. Kali di belakang maunya terdepan, aku diri paling depan. Aduh kacau dah. Mau ke gereja aja pengen depan-depanan. Takut gak kebagian nasi Om Sur. Del, si Om Sur jadi malam. Takut gak kebagian nasi. Wah kacau nih si Om Sur. Dia udah jualan pisang goreng Del. Padahal nugget, pisang nugget. Masa? Masih juga. Masih pengen kebagian nasi dia. Emang dalam ada nasi apa sih? Nasi bento apa? Nasi bento guys. Jangan-jangan nasi bento. Lihat nih ntar keluar nih. Lama banget ini si Tante Mel. Wah, mau Om Sur dia lagi ini dulu persiapan, repackaging. Soalnya tadi mukanya agak lesu ya. Muka orang tuh harus ceria, cerah, gembira. Kayak saya gini, guys. Orangnya suka cita terus. Entar lihat aja ya, pokoknya kalau misalnya ini masih ada baterainya, oke, biar masih ada kita cas aja dulu ya. Baru ingat ya. No, kan bener kan? Si Ion. Ion mau sini.
pakai topinya topi biru ini kayak topi abang-abang ini. Siapa sih? Topi biru. Lu pakai Yoni pakai. Si Ion nih. Dia bawa gitar loh. Tapi bener si Ion. Kok jadi hitam begini? Oh, dia ngojek mulu, gua baru ingat. Kok kan jadi botak palanya? Udah pakai topi aja. Itu jadi kelihatan akarnya. Tuh. Shalom tuh kan, guys. Diperiksa dulu ya. Dicek dulu. Mau ke dalam numpang WC. Ya ilah, malah numpang WC mau ke gereja goblok. Kok malah jadi WC sih? Gua jadi bingung nih orang nih. Maunya apa sih? WC lagi. Mau gereja. Ya ilah, mana ada lagi sih orang enggak ada yang datang lagi apa? Ada datang majelis nih, datang duduk di depan. Aduh. Ini nih. Nih yang tante lagi liatin majelis nih. Majelis gadungan. Ini kita kalau lagi di Om Gun nih, di gerejanya nih tante. Digampar kita tante begini. Depan gereja lagi. Mana kelihatan lagi loh. Ini kita kan kelihatan bener nih kacanya. Terang guys, kaca kita terang ya. Tadi ada yang manggil-manggil Outims. Kaokta. Makanya jangan pakai kaca film yang warna putih begini dah. Mendingan hitam. Aku punya utang aja dicariin orang. Asli dicariin orang guys, aku guys. Aku punya utang aja ya. Si tante udah ngeliatin gue mulu ini dari tadi. Tante jangan ngeliatin saya mulu dong, bisa gak? Saya jadi terpesona nih ntar nih. Aduh, diliatin lagi. Aduh, jadi terpesona saya nih. Tante, saya jadi terpesona asli. Si tante ngapain ngeliatin gue mulu dah. Ya udah jangan ngeliatin mulu lah tante. Nanti jadi terpesona nih nanti. Lu kenapa Del? Waduh, baterainya udah merah guys. Aduh. Waduh. Waduh kacauan guys. Waduh kacau nih guys. Udah mau habis guys. Baterainya udah mau habis ya. Oh berarti yang tadi bukan Sion guys. Dan bukan juga Om Suryadi, bukan. Karena mereka bapak dan anak. Berarti yang ini siapa namanya ya? Ini kalau dari platnya Bia. Oh, si Brian guys. Baru inget guys. Brian ada di sini ternyata Brian. Kalau ke Bapak namanya itu kalau ditambah O ya gitu. Enggak. Siapa? Enggak. Aku baru inget guys. Kalau si Nathan sama si Ion kalau dia datang dia selalu paling belakang. Karena yang terbelakang akan jadi didahulukan. Yang didahulukan akan jadi yang terbelakang, kan bahaya ya. Vlog kita kali ini kita membawa tentang firman Tuhan ternyata guys. Mantap bos. Yang Alpha dan Omega. Yang terawal bisa jadi yang terakhir. Yang terakhir bisa jadi yang terawal guys. Awas ya makanya. Awas minggir. Si tante mau ngeliatin lu nih. Ngeliatin gua mulu nih si tante nih. Tolong lah tante, jangan begitu lah, jangan ngeliatin saya mulu, ini saya jadi GR. Jadi GR ini tante, ya di akhirnya lihat kesana no. Ya gua kira mau masuk ini si om. Lu motor lu Supra aja juga belagu si tante guys. Gua gak tahu guys, si Supra bukan masuk kayak gereja, suruh gereja. Orang mau gereja aja sampai disuruh-suruh loh, gua bingung dah. Sabar, tante sabar. Tante sabar. Kucing ya. Si tante akhirnya, Del. Tante akhirnya ngelirik doang Del kesini Del. Tuh kan ngelirik lagi. gue masuk ah. Gue diomongin mulu sama dia. Gue males katanya. Sini lu nongkrong di sini. Oh ini anaknya nih goblok nih. Kok bisa anaknya tambah gendut begini ya? Udah gitu, oh sayang jemur dia. Ah males lah ngeliatin dia katanya. Anaknya tahu aja lihat orang ganteng. Aduh. Lu juga kayak cakep aja lu. Kayak masuk lagi ke dalam lagi lu. Muka udah kayak comberan aja juga. Lagu bener. Udah guys. Mau gereja, mau jadi suci kita nih. Mau jadi suci ya, jangan. Tolong jangan paksa saya untuk menjadi kotor kembali ya. Karena bahaya nih. Bahaya mulut kita, mulut harimau guys. Setengah 10 nih, bentar lagi nih udah mau masuk guys. Kok jemaat baru 5 yang datang.
Udah 20 menit guys, satu orang aja belum ada yang datang. Ini aku udah sewa mobil guys di depan biar pada nongkrong, kelihatan mobil banyak di sini ya kan. Enggak tahu ya, mobil tetap aja enggak pengaruh. Sebenarnya tetap balik lagi Om Lipinson, gimana hati dan sikapnya? Apakah dia kali ke gereja selalu ngomongin persembahan, persepuluhan atau gimana? Makanya jangan suka ngomongin persepuluhan, Om. Ngomongin lah bagi-bagi duit gitu. Pasti orang banyak yang datang gereja, Om. Dijamin, saya pastiin ya. Bagi-bagi duit, bagi-bagi nasi box, nasi kotak, pokoknya dijamin mantap, banyak orang nyemat penuh, saya yakin. Kursi sampai orang enggak ada yang bisa duduk. Sampai pada duduk di lesehan, pokoknya yang penting makan aja. Orang-orang begitu, Om. Saya bilangin aja, Om. Kalau saya sih ke gereja yang saya pikir mah adalah yang penting membina hubungan baik sama Tuhan, guys. Jangan makan mulu yang dipikirin. Kalau saya mah begitu ya. Si Tante ngapain ngeliatin gue lagi nih? Curiga gue nih. Itu cinta sama lu. Nah lu deh. Dia liat lagi lu kesana kesini. Ini cak, susah juga lu kalau jadi gritar sama asir kayak gini nih modelnya nih. Dicurigain mulu tiap hari. Aduh, ada kali 60 kali nih. Yang ke 70 gue kasih hadiah, mau gak nih? Dikasih kecupan guys. Buah apel. Aromanya apel, aroma apel. Makan aja jeruk. Gila. Gila. Nih yang begini nih, si bapak-bapak ini nih, turun gereja. Dia jalannya terlalu cepat dia. Takutnya cepat ke neraka gua kira. Itu kan suaranya si Opik. Yeay. Itu dalam gereja baru 5 orang, Opik. Lagi. Lu juga jangan aja dong. Gila. Ya gila ini si Supra tadi. Aku udah lihat guys. Supra udah lewat tadi. Muter lagi. Lewat sepi gerejanya. Bego juga nih. Ada apa orang mau ke gereja pakai nyurpei dulu, ada orang udah rame apa belum nih. Aduh, jadi geli gua. Aduh, sini periksa dulu katanya. Enggak, saya tadi udah periksa. Katanya udah bolak-balik ke sini udah 2 kali. Ada mana lagi ya? Udah gue mau masuk aja deh. Udah 6 orang nih. Ada lagi ya nih, yang ketujuh nih. Gua sambil nunggu lah. Gua ntar yang 10 dah. Dia joget-joget sekarang. Dia seneng bener kalau Opik yang nyanyi. Iyalah tantenya, goblok. Coba kalau gue nyanyi, belum tentu dia mau seneng-seneng begitu. Yang ada dia tutup kuping ya. Fix. Tutup kuping, asli bro. Kita tungguin aja nih. Pak Haji, ayo Pak Haji masuk nih. Pak Haji gak mau masuk guys. Apalagi Pak Haji ya. Bukan maksudnya ini. Apa yang? Oh ikutin? Iya. Itu ngapain? Itu mobilnya apa sih? Wuling. Almas. Jemaat nih guys, jemaat. Ini orang kayak kucing juga ya. Gua datang udah duluan, bos. Lu mau ngusir-ngusir gua, gila-gila lu. Lu gak tahu nih Mandalika punya siapa. Gila lu. Ini orang. Gua dikelakson-kelakson lagi, suruh minggir-minggir. Lu jangan kira mobil gua Mercy nih. Malah gua diginiin lu. Bener-bener munajat cinta emang bener. Jatuh cinta kepada dirimu. Oh dia susah guys, aku baru tahu guys. Susah dia parkirnya guys. Udah parkirnya. Lu mendingan parkir di dekat Lokasari dah bos. Ngapain? Biar muat. Ini gak muat nih dia nih tadi.